kadar kebolehjangkitan sehingga 60% dan risiko peningkatan kes kritikal. Fakta membimbangkan ini menjadikan varian Delta ancaman terbesar saat ini. Mengapakah varian maut ini berbahaya? Apakah langkah pencegahan terbaik? Ikuti laporan Syazwani Samsu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan penularan varian Delta yang mempunyai kadar kebolehjangkitan yang tinggi dan mampu merebak dalam 15 saat menjadi antara faktor menyebabkan kadar kes jangkitan COVID-19 mencecah 5 angka saban hari. Namun, apakah masyarakat sedia maklum mengenai kewujudan varian ini dan apakah langkah pencegahan yang diambil? Jom kita saksikan. Yang saya dengar memang cepatlah dia mudah tersebar, mudah berjangkit. Ada yang demam lah, ada yang tak ada simptom tu memang tak ada tapi membahayalah. Like kalau kena badan baru dia jangkit, tapi sebabkan dia airborne, so even kita berjalan macam ni pun dah ada. Jauhi daripada berkelompok ataupun apa perhimpunan ke apa-apa. So, seelok-eloknya kita ikut SOP lah, apa yang kerajaan bagi tahulah. Jika varian sebelum ini mempunyai nilai kebolehjangkitan RT 2.5 hingga 3, kadar kebolehjangkitan varian Delta pula antara RT 5 hingga 8. Jelas ia lebih cepat merebak. Hanya 15 saat diperlukan untuk menjangkiti individu lain. Individu yang dijangkiti varian Delta juga mempunyai 1,000 kali ganda beban viral berbanding pesakit yang dijangkiti varian asal. Sekaligus risiko hospitalisasi meningkat 2 kali ganda. Orang yang dijangkiti itu akan mudah mendapat serius lah, dia jadi tiba-tiba dia jadi susah nafas, lemah dan memerlukan rawatan oksigen ya. Berbanding dengan yang dulu, kalau dulu kita panggil kategori 1, kategori 2 tu ya mudah, pelan-pelan dia jadi kategori 3 dan 4. Tetapi dalam varian jenis ini, walaupun masa mula dijumpai itu di kategori 1 atau 2, tiba-tiba dalam masa cepat dia bertukar menjadi kategori 3, 4 dan 5 lah. Berbanding penyebaran varian sebelum ini, varian Delta boleh tersebar menerusi udara dalam bentuk partikel kecil atau aerosol. Aerosol kekal di udara untuk tempoh lebih lama dan mampu tersebar melebihi 1 hingga 2 meter. Jadi memang sangat penting ya. Pertama, tidak berada dalam ruang yang sempit. Yang kedua, mesti di dalam ventilation ataupun keadaan perudaraan yang baguslah. Seperti dalam ruang terbuka, ya, kita buka tingkap, buka pintu dan sebagainya. Tak ada aircon. Kemudian kalau kita berada di dalam kawasan-kawasan yang orang katakan tertutup, ada aircon dan sebagainya, kita mesti ada sistem penapisan udara. Selain mengelak berada di kawasan sesak, vaksinasi adalah senjata terbaik. Buktinya, penularan varian Delta di Labuan yang membimbangkan sebelum ini diatasi dengan tindakan pantas proses vaksinasi. Walaupun katakanlah dia kurang jadi 80% ya, daripada 90% jadi 80%. Jadi walau bagaimana kita masih terlindung. Yang kedua, dia dapat mengurangkan serius. Kalau dulu katakan kita dapat macam saya katakan ada kajian menunjukkan bahawa kalau orang tak ada vaksin, dia punya load tu 1,000 kali ganda daripada orang yang ada vaksin. Dengan ada 1,000 kali ganda tu, dia akan cepat menyerang sistem. Perlu diingati, varian Delta ini menjadi punca tsunami COVID-19 di negara India sekaligus membawa kepada lumpuhnya sistem perkhidmatan kesihatan negara tersebut. Justeru, langkah pencegahan kali ini perlu digandakan sesuai dengan impak varian Delta ini. Syazwani Samsu, Berita RTM.